Viral di media sosial, aksi heroik Dadang Ridwanulo, seorang kepala desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat, yang dengan sigap mengantarkan warganya yang terpapar COVID-19 dengan ambulans. Dadang mengendarai sendiri ambulans tersebut lantaran tidak ada satupun warga yang berani karena takut ikut terpapar COVID-19. Dari video viral tersebut, Dadang berkeliling ke 4 rumah sakit di Kabupaten Bandung, namun pasien mendapat penolakan karena rumah sakit yang dituju sedang penuh. Saya bersama Bu Nina, Pukesos bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang, penuh. Kedua ke Santosa, penuh. Ketiga saya ke rumah sakit Immanuel juga penuh. Keempat, saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Penuh, penuh. Sekarang penuh. COVID, COVID, COVID. Hati-hati kawan, hati-hati kawan. Tim Liputan TV Desa melaporkan.